Sampai hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur yang besar sekali kehadirat Allah SWT, karena sampai hari ini juga kita masih diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan keselamatan di masa pandemi ini. Dan semoga masa pandemi ini segera berakhir, serta senantiasa Bu Norma berharap kalian untuk selalu beribadah dan berdoa, baik untuk keluarga, untuk guru-guru kalian, untuk teman-teman kalian, sehingga kita dapat berjumpa lagi melalui pembelajaran tatap muka di sekolah yang kita cintai, SMK Wahid Hasyim Surabaya. Salam selawat dan salam selalu kita curahkan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan pertama untuk pembelajaran daring di rumah, kalian akan mempelajari bab 1 menuju pribadi mandiri. Mandiri itu fitrah, bisa kalian baca di PowerPoint yang ada di link kalian masing-masing. Begitu juga dengan manajemen pribadi. Nanti kalian bisa tanya ke WA Bu Norma jika masih tidak. Setelah kalian melihat pembelajaran daring di rumah melalui link YouTube ataupun melalui link pembelajaran di kelas kalian masing-masing, tolong kalian harus benar-benar ikut atau mengikuti pembelajaran daring ini, baik untuk kelas 10, 11, dan 12. Penilaian hasil belajar kalian ini akan benar-benar masuk di dalam rapor online. Jadi jangan pernah menyepelekan untuk tidak mengikuti. Jika ada kesulitan, tolong menghubungi wali kelas, atau jika wali kelas belum memberi tanggapan, boleh juga untuk menghubungi Bu Norma sebagai BK kalian. Di samping itu, perlu juga Bu Norma mengingatkan absensi. Jangan pernah lupa untuk absen. Jika kalian memang benar-benar sakit, tolong orang tua mau bekerja sama dengan sekolah mengirim surat sakit di foto di WA grup wali kelas, di WA grup wali murid, atau di WA grup kelas kalian masing-masing, atau di WA wali kelas, atau di WA Bu Norma. Sekali lagi Bu Norma mengingatkan, tolong kerjasamanya, tolong sekolah dibantu, nanti sekolah juga akan tetap semangat membantu kalian. Selamat belajar di rumah melalui pembelajaran daring. Semoga kalian selalu diberi Allah sehat, selalu diberi Allah rezeki yang berlimpah-limpah, dan selalu diberi Allah semangat untuk belajar dimanapun kalian berada, sampai saatnya nanti kalian yang kelas 1 dan kelas 10 dan kelas 11 mengikuti ujian kenaikan kelas, dan untuk yang kelas 12 dinyatakan lulus 100%. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.